Eh, saya balik ya, biar kelihatan. Dari dua sisi sekarang. Agak sulit. Oke. Saya akan serang dengan struktur yang benar, perhatikan apa yang terjadi. Ketika struktur kita benar, maka yang mengkonter pun akan merasa kesulitan. Baru masuk. Lanjut lagi. Saya ulang lagi. Masuk. Oke, lanjut lagi. Kemudian ulang lagi, satu serangan terakhir. Kan dia di titik yang sama, kemudian dia putar hipsnya, tangannya hanya maju aja seperti itu. Dia tidak tahu seberapa ini formasinya. Kalau udah mulai terbiasa, baru buat putarannya agak cepat. Semakin cepat putarannya, tangannya tetap diam. Semakin cepat putarannya, maka tenaganya akan semakin keras. Putar lebih cepat. Padahal tangannya nggak bergerak sama sekali. Buat lawan selalu dalam posisi lihat. Saya nggak ngapain kok. Enak banget kan dengarnya. Jadi orang lemahnya adalah ketika dia sparring ya. Dia nggak kuat badan lawan kayak gini nih. Kalau dia nggak kuat badan lawan kayak gini, jadinya kita adu jotos. Kalau kita mau lawan dengan posisi badan kayak gini. Thank you.